nih mbak. Iya iya iya, udah deh mbak. Pas turun, 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 turun. Ini helmnya mbak. Oh ya, tadi saya udah bayar pakai kredit ya. Iya iya, udah mas, udah iya iya iya, sama-sama. Halo. Asna, nak, lo nggak apa-apa nak? Hah? Wah, mana orangnya? Woi, 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 lo jangan biasain, wah, lo untung gue ditahan lo, bagus gue ditahan, lepas nih emosi. Cuma shock aja, aku ngeri banget tadi kalau sampai kecelakaan gimana, bah? Kasihan Asna, kalau aja dia cewek gue atau istri gue, gue nggak akan pernah ngebiarin dia diperlakukan seperti ini. Udah, bah. Gue gak apa-apa, beneran kok. Serius, gue gak apa-apa. Nah, gue pengen ngomong sama lo, boleh gak, nak? Boleh. Gue pengen ngomong sesuatu yang serius nih. Aduh. Bah. Gue ngatur nafas, gue masih susah, bah. Ngomong yang serius-serius dulu deh, ya. Gue tahu apa yang sebenarnya mau Iqbal bilang ke gue. Gue juga tahu kok Iqbal orangnya baik. Tapi gue udah telanjur janji bahwa gue mau fokus kerja dulu. Asna. Ah? Bel? Hati-hati ya, nak. Lo juga hati-hati. Ternyata Asna masih peduli sama gue. Dah. Dah. Udah, gue udah dapet dua, tapi deket-deket sih. Oh, aku dong, baru satu. Iqbal, mana sih? Lu gimana sih? Aneh lo. Giliran ada orangnya lu cuekin, giliran gak ada, lu tanyain. Aneh. Iya, orangnya. Mbak Asna, mbak, dicariin sama Mas Iqbal. Hah, gimana? Di rumah sakit. Hah, di rumah sakit? Hah? Kenapa? Hah? Kecelakaan? Iya, di RSUD Pasar Minggu. Kecelakaan motor terus masuk lubang gitu, mbak. Mas. Yaudah yuk, kita jenguk yuk. Yaudah deh, ada ikut ya, mbak? Iya, iya. Disuruh sama mbak Prima soalnya. Yaudah, yuk, yuk. Yuk. Kalian gak ikut? Ini baru dapat kabar dari si Iqbal. Iqbal katanya udah sampai di rumah. Udah di rumah dia. Mungkin dia cuma pengen dijenguk sama mbak Asna. Asik-asik, cie. Ya udah deh, Mas Nak. Iya ya, Mbak. Pasti bener nih. Yuk. Mas Iqbal kalau misalkan dijengukin sama Mbak Asna, pasti langsung sembuh. Ah, yuk, siang tau. Yuk, ada jenguk dulu. Dah. Hah? Kalian jenguk? Hah? Ada ikut. No, Asna percaya nggak gue sakit? Ya, pokoknya kamu harus melaksanakan rencana yang sudah kita rancang. Laksanakan aja. Wah, lo emang jagonya kalau buang-buang kayak gini ya. Ya iya dong. Udah Bal, lo nggak usah banyak basa-basi. Mendingan sekarang lo langsung balik karena Asna sama Ade sedang menuju ke rumah lo. Lah, udah sampai mana? Udah lumayan, buruan. Aduh, gue belum pakai perban lagi nih. Cuy. Kenapa sih? Woi. Hah? Ke motor lo. Mogok. Aduh, lagi ada urusan penting lagi kayak begini nih. Waduh, sepenting apa urusan lo kalau gue tahu? Asal mau ke rumah gue mau nembak dia. Penting dong tuh. Kan ini kayak begini, aduh. Yaudah sih, gue anterin deh. Mau anterin gue? Yaudah, Nek. Wih, jagoan lo. Langsung berangkat kita. Buran. Kenapa sih? Bentar. Lo nyabut tas gue ya? Lo. Bal! Nggak ada motornya Iqbal, dek. Di bengkel kali, mbak. Iya.
ada tamu. Bunda, baru pulang, Bun? Iya, dari pasar. Oh, ketemu Iqbal ya? Iya, Bun. Katanya Iqbal kecelakaan ya, Bun ya? Kecelakaan? Kapan? Di mana? Kapan? Iqbal! Katanya kecelakaan. Oh, Asna. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Nah, kamu kenapa? Terus kok bisa kejadiannya sampai kayak gini sih, Bal? Lo ngebut ya pasti ya? Enggak lagi ngebut kok. Lagi gak konsen aja, terus langsung oleng masuk ke got. Untung lagi gak bawa penumpang ya, Mas ya? Lo bisa tahu deh. Tahu dong, Mbak. Kan tadi udah telepon. Iya. Ya ampun. Terus lo lukanya di mana aja? Pala. Pundak. Lutut kaki. Sikut. Lutut kaki, sikut. Cuman paling parah di sikut emang. Sekarang gue percaya, ternyata Asna peduli sama gue. Meskipun selama ini dia jutek, meskipun selama ini dia cuek. Tapi gue tahu kalau dia baik. Sekarang gue tinggal cari kesempatan supaya bisa ngobrol berdua sama dia. Ayo, silakan diminum. Bunda. Bunda, maaf loh Bunda jadi ngerepotin kayak gini, iya, Bun. Ah, gak repot sama sekali. Untuk dipesan oleh Iqbal tadi pagi. Enggak, itu Bunda nyiapin buat teman-teman yang mau datang ntar, anak kompleks sebelah, Gang Sayuti. Ntar lagi datang tuh, Daud. Terima kasih Bapak atas sarannya. Rin, si Adi di mana sih? Katanya sih mau ke kantin. Di kantin? Ini kan udah bukan jam makan siang. Katanya sih cuma sebentar. Gimana sih? Terus namanya Adik. Ya udah, Dek. Yuk, kalau gitu gue cabut dulu ya. Mau kemana? Di sini aja dulu, bentar. Waduh. Siapa, Dek? Kenal nomornya. Matiin sih. Minta nomornya Asna dong. Oke. Halo? Halo, Nak. Iya, Mbak. Ada Ade enggak di situ? Ade? Iya, nih ada sama saya di sini. Bilangin suruh ke kantor sekarang. Gue tunggu, 5 menit. Kalau enggak, gue kasih peringatan. Hah? 5 menit, Mbak? Iyalah. Dari kantin doang kan, enggak jauh. Iya, tapi ini di... Di mana? Di mana sih kalian? Iya, Mbak. Kata Ade, 5 menit lagi dia nyampe kantor, Mbak. Ini apaan sih? Ada nyium bau yang mencurigakan nggak? Oh, bisik-bisik. Bunda matiin kompornya dong. Geli nggak? Geli nggak? Geli nggak? Geli ya? Nggak sakit kan? Iya. Geli banget. Iya lah, udah nggak sakit lagi. Udah pindah sekarang sakitnya. Jadi kesini.